Sebagai masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal merupakan tempat berkumpulnya umat muslim di Indonesia. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, Masjid Istiqlal juga digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya, seperti pengajian, tabligh akbar, dan peringatan Hari Besar Islam. Hal ini memotivasi MNC Peduli untuk menyerahkan satu ekor sapi limosin kepada pengurus Masjid Istiqlal jelang perayaan Idul Adha 1438 Hijriah 1 September mendatang. Chairman MNC Group Hari Tanis Dibio menghimbau kepada seluruh masyarakat saling mengulurkan tangan dalam kasih persaudaraan untuk membantu warga yang membutuhkan. Saya tentunya berbagi ini penting sekali ya, karena rezeki setiap orang itu kan berbeda-beda. Bagi yang berkecukupan ya tentunya pada saat momen tertentu termasuk Idul Adha berbagi kepada masyarakat yang kurang beruntung, dan itu telah kami lakukan bertahun-tahun. Pada kesempatan ini kami secara grup MNC Peduli bersama mitra menyumbangkan, kemarin saya sampaikan 575 kambing lebih, jadi tiap hari itu nambah terus, sekarang sudah 577 kambing dan 25 ekor sapi termasuk sapi limosin. Jadi saya harap ini bisa memberikan paling tidak meringankan beban daripada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ya tentunya selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, dan juga khususnya kepada yang berkecukupan, marilah kita bersama-sama bersatu padu membantu saudara-saudara kita yang perlu dibantu. Menerima hewan jenis limosin dari Pak Haritanu, dan insya Allah kami akan bagikan kepada masyarakat yang berhak menerima, bersamaan juga dengan hewan-hewan kurban yang lain dari pejabat pemerintah Republik Indonesia. Berbagi terhadap sesama manusia tidak harus menunggu hari besar keagamaan. Dengan berbagi dapat menumbuhkan rasa persaudaraan yang erat tanpa melihat perbedaan antar setiap manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.